Informasi lainnya, pemirsa, seorang bapak di Kabupaten Pringsewu, Lampung mencabuli anak tirinya yang masih duduk di bangku sekolah dasar hingga hamil 3 bulan. Pelaku tidak berkutik saat ditangkap petugas di rumahnya di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Pada awal penangkapan, tersangka sempat membantah telah mencabuli anak perempuannya. Setelah tiba di kantor polisi, pelaku mengakui seluruh perbuatannya. Ia telah mencabuli putri tirinya sejak kelas 6 SD hingga kelas 3 SMP. Pencabulan dilakukan tersangka saat istrinya sedang pergi. Tersangka mengancam korban dengan senjata tajam supaya mau melayani. Kasus ini terungkap setelah ibu korban mengetahui putrinya hamil 3 bulan dan segera melaporkannya ke Pamong Desa serta polisi. Pelaku lakukan yaitu dengan mengancam korban menggunakan sebilah pisau untuk melakukan perbuatan tersebut di saat ibunya tidak ada di rumah. Untuk korban sendiri saat ini hamil atau tidak, Pak? Berdasarkan test pack yang dilaksanakan, korban dinyatakan hamil.